delegasi yang terhormat, sebelum kita memulai pertemuan ini, kita dapat bertanya bagaimana IAPF berkontribusi meningkatkan hubungan antara negara-negara Afrika dengan Indonesia. Bagaimana IAPF dapat bermanfaat untuk rakyat yang kita wakili. Dan bagaimana IAPF dapat merespon tantangan dinamika global dan berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan bersama. Pertanyaan yang relevan ini akan kita jawab melalui dialog dan diskusi yang kita lakukan pada hari ini, pertemuan bilateral dan kunjungan lapangan besok. Selanjutnya, kita harus memetakan kerjasama ke depan untuk bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama. Afrika telah memiliki agenda 2063, The Africa We Want. Agenda ini merupakan cetak biru untuk mentransformasi Afrika menjadi kekuatan utama dunia di masa depan. Indonesia tentunya akan siap menjadi mitra Afrika dengan potensi Indonesia menjadi ekonomi keempat terbesar di dunia tahun 2050.